Hi guys, welcome to my YouTube channel. Guys, aku mau makan siang nih. Makan siangku. Ini nih guys. Tuh, ini lalapan mentah guys. Nih, ada jengkol mentah ya guys, jengkol muda mentah. Terus ada juga kol, ada juga kacang panjang, ada juga kemangi, dan ada juga selada guys. Nah, ini semua mentah-mentahan ya guys. Hari ini aku pengen banget makan lalapan guys. Nah, aku ditemani nih guys, sambal mentah. Tuh, ini sambal mentahnya guys. Kalau makan dengan lalapan ini, aduh enaknya banget deh. Nah ini. Terus guys, aku juga ditemani sama nih ikan asin. Ini ikan asin kerupuk guys. Terus ada juga nih lodeh guys. Tuh, ada sayur lodehnya. Terus aku makan pakai nasi deh guys. Nah, yuk guys makan. Tuh. Ayo kita makan. Udah makan siang belum guys? Yuk makan bareng-bareng. Nah aku mulai makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Enak ya tuh. Sambal mentahnya ada perasan jeruk nipis ya guys. Jadi agak asam. Ini buatan adik ipar aku nih, sambal mentahnya. Ternyata enak guys, makan pakai jengkol muda. Tapi agak-agak getir sih. Karena aku baru kali ini ngerasain makan jengkol dalam keadaan mentah ya guys. Enak guys, enak banget. Habis makan jengkol ini ya, langsung sekali gigi guys. Aku sengaja pakai tangan, nggak pakai sendok, karena kalau makan lalapan kayak gini tuh asiknya sedapnya ya pakai tangan guys. Ternyata jengkol mudanya enak banget, kers-kers gitu. Berarti aku milihnya bener nih. Kemarin aku beli di ini, di BCS Mall. Aku ngeliat, aku kepengen deh makan sampai jengkol mentah gitu, kan nggak pernah gitu kan. Tomunya. Guys, apa? Biasanya aku suka dengan cuma tempe, tempe tapi nggak goreng tepung tuh. Kalau makan kayak gini tempe yang biasa aja tuh yang nggak ada tepung digoreng, enak banget.
Tapi cilok ini nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada tempe gorengnya. Nah ini ikan asin guys. Enak. Enaknya. Kemangnya. Ini kemang ini bagus loh guys dikonsumsi. Ini buat kalau yang mulutnya bau pun bisa terhindar dari bau, jadi wangi. Badannya bau pun bisa terhindar dari bau badan. Jadi ini bisa bikin wangi. Pokoknya ini manfaatnya bagus deh untuk bau badan, bau mulut gitu. Ini solusinya guys. Kemang ini bagus. Terus buat cewek juga, kewanitaan cewek gitu kan, kewanitaan cewek, kewanitaan gitu, bagus juga. Nih. Enak nih. Tuh. Ada kacang panjang. Ada kolnya. Pedes, pedes banget pedes. Cabe setan itu yang bikin pedes. Pedes banget. Ada ini. Lada. Aku nambah nih guys, aku nambah karena masih ada lauknya, jadi aku nih pete nih guys, pete jengkol. Jengkolnya tuh enggak muda, jadi enak banget. Aku pertama kali makan pun jadinya suka. Nasinya panas, pedes, aduh. Pokoknya plus-plus aja deh guys. Wow.
Biar tadi belum kesentuh. Saya lodeh. Saya lodehnya enak banget, guys. Enak banget. Pokoknya manis deh. Manis banget. Itu makan sejak lahap. Yang bikin lahapnya sambelnya, bentuknya, melalapannya, ikan asinnya, terus dengan ini semua kayaknya aku suka banget. Aduh, sampai kepedesan jadi. Ini seru lodehnya ada wortel, ada labu kuning, ada tauge, kacang panjang, terong, kol. Banyak nih guys isiannya. Ini aku campur lagi sama sambal ya. Kayaknya aku udah cukup banget guys, ini udah habis juga, jadi sayang banget mau nyudahin, tapi udah cukup guys. Untuk penutupnya nih guys, aku makan jambu nih guys, nih jambu penutup dari makanan beratku guys. Nah nih, ini jambu air guys. Nah, rencananya aku pengen ngerujak nih guys, tapi aku mau makan dulu deh. Selesai makan rasanya enak banget deh kalau ditutup dalam sama yang namanya seger-seger. Ya udah, mau tutup dulu ya sama seger-seger ya. Oke deh guys, makasih udah nonton videoku. Bagi yang udah subscribe, makasih ya guys. Tapi buat yang belum subscribe, bantu subscribe sekarang ya. Terus yang lewat-lewat tuh jangan skip ya guys ya. Bye. Sampai ketemu di next video. I love you all. Bye. Bye.